Hai guys, balik lagi di It's Playtime. Jadi guys, ini tuh habis maintenance dan hari ini aku excited banget soalnya ada draw baru guys. Ini dia namanya Bunny Bunny Circus Draw. Ini kostumnya lucu banget guys, sumpah. Aku pengen banget dapet kostumnya. Kita bakal ngegacha hari ini. Jadi ini ada Circus Rabbit Costume Body, ada Baby Rabbit Mask, terus ada Long Ear Rabbit Mask, terus ada, ini kayak beda mask gitu ya, terus ada Festival Unicycle, Festa Circus Seat, terus ada Fancy Festival Balloon, Festa Circus Photo Zone, terus ada Festa Circus Cage, Red Hero Cape, sama yang terakhir itu ada Colorful Garland. Kita mau lihat dulu capability infonya. Jadi yang paling rare itu yang unicycle-nya ya guys ya. Terus yang baby rabbit mask sama long ear rabbit mask lumayan lah ya. Yang paling biasa aja itu banyak sih, photo zone, cap, balon, sama apa lagi tadi. Nah, wish me luck guys. Aku pengen banget dapet kostumnya soalnya lucu banget, cute banget. Bismillahirrahmanirrahim. Box pertama guys, alhamdulillah banget. Dapat bedanya guys, sama dapat senang banget. Terus kita dapat ini kostumnya ya guys ya. Terus kita dapat ini apa, Colorful Garland. Kitchnya kita dapat guys. Oke, terus kita dapat apa lagi nih guys? Oh ini yang kayak baju itu ya. Festa Circus Photo Zone. Sayang banget guys, kita belum dapet kepala. Kenapa bukan 2 kali? Kepala doang. Balon. Terus apa lagi nih? Photo Zone lagi. Terus kepala guys. Aku keren banget dapet satu kostum. Untuk banget guys. Kita dapet kepala. Aku rasa senang banget. Kita udah dapet full set ya. Kita dapet kepala dan badan guys. Mantep banget. Ini worth it banget sih boxnya. Dan kita lagi banget, karena tadi probability infonya kecil ya, yang kepalanya itu. Jadi lumayan banget, kita gak dapet yang long ear, kita gak dapet unicycle, gak dapet sirkusi, tapi it's okay. Oke, kita sekarang bakal langsung lihat aja penampakan dari kostumnya. Oh my god, so cute. Kenapa kacamatanya begitu? Lucu banget guys. Ini kita hoki, cukup hoki ya menurut aku ya. Sekali gacha langsung dapet satu set, full set. Satu kostum keren banget, lucu banget guys ya. Lucu banget, warnanya putih, kelinci gitu. Lucu banget dia kayak pakai apa, face gitu ya. Face apa sih, rompi. Lucu banget, oke aku senang banget kita dapet ini guys. Terus kita bakal lihat furniture-nya kali ya. Tadi kita dapet apa aja furniture-nya. Yang pertama kita dapat yang kayak photo zone itu, ini tuh kayak buat foto gitu loh guys. Jadi kayak kepala kalian tuh ada di mulutnya dia gitu. Biasanya kalau di kayak taman bermain tuh kayak gitu guys foto. Nah ini kita balonnya taruh atas aja kali ya. Oke, lucu banget. Oke, nanti aku pengen banget beli rumah lagi. Nah ini nggak muat guys. Wow, ini kecilnya gede ternyata. Aku kirim dia kayak sekecil yang kalau kita dapat blok gitu loh. Ini kecilnya bisa buat apa ya? Kita bisa taruh barang kali di dalam cage-nya nanti. Lucu banget cage-nya. Terus kita dapat ini tuh kayak apa ya? Kayak kalau kalian lagi ulang tahun, terus kayak di atasnya kayak ada kertas-kertas hiasannya tuh loh, garland. Kita pasang di sini aja kali ya. Seperti biasa guys, perfeksionis, pasangnya pelan-pelan. Ih, harusnya kita dapet 3 guys, kalau dapet 3 pas banget tuh dari ujung ke ujung. Atau kita pasang di bawah aja ya, di dekat jam. Nah ini terlihat lebih better sih, terlihat better ya. My god, aku masih senang, aku masih takjub banget guys kita dapet kostumnya. Bagus banget kostumnya, lucu. Kayaknya aku mau ini bikin party, kayak kali aja. Oh iya, nanti cage-nya bisa dipakai. Oh, kita bisa tembus gitu ya di cage-nya. Oke, kira jadi nanti kita bisa taruh barang gitu ya di cage-nya. Nah ini kayaknya aku mau party kali ya biar rame guys.
Nah ini kita party, terus kita lihat apakah ada orang yang ya berkomentar atau apa gitu. Wah, ada yang pakai kostum bebek. Kita juga punya guys kostum bebek. Kita manggil teman-teman kita dulu. Lumayan guys, sambil nambah-nambahin stars, karena stars kita baru 1050 ya itu ya guys. Lumayan banget kalau ada yang main stars, karena kalau kita ngadain party terus stars lebih banyak pun ntar ini guys ada ya, achievement gitu loh. Lumayan banget achievementnya. Ada yang mau kasih aku likes loh. Kenapa dia orang-orang kok like sih? Bukan like, stars maksudnya, stars. Dia ada yang mau kasih stars, jangan banget. Sepi sih guys ini. Cuman 2 orang tadi yang datang ya. Iya, 2 orang doang. Oh iya guys, nanti kita bakal bikin konten. Gimana nanti kita bakal beli rumah ya guys ya. Kita beli rumah, aku masih belum kepikiran masih mau beli yang paling mahal atau mau beli yang mana gitu, atau kita lihat dulu kali ya pilihannya kita mau beli rumah yang apa. Jadi itu sebenarnya untuk pengen banget beli rumah yang ada kolam renangnya guys. Kan kalau sekarang kan kolam renang aku kan kayak kok aku beli kolam gitu kan, sebenarnya tuh kolam pancing sih tapi bisa buat berenang. Nah ini kita lihat, jadi tuh uang aku udah 60.000 guys. Nah sedangkan rumah yang paling mahal aja itu cuma 54.000 guys. Ini ada, ini dream house 2 lantai, ada swimming poolnya. Nah ini yang satunya container house. Jadi sebenarnya kita tuh bisa beli yang paling mahal guys. Nah nanti aku kayaknya bakal bikin konten dekorasi rumah pakai rumah yang paling mahal itu ya. Nah aku mau lihat, mau kasih tau kalian kayak contoh rumahnya gitu. Kalau yang 54.000 tadi, nah ini kebetulan banget nih tetangga aku ada yang rumahnya pakai yang rumah termahal ini. Ini sih kak. Nah tuh kan guys, jadi tuh rumahnya itu ada kolam renangnya guys, lumayan banget. Kolam renang gede, kita bisa pakai berenang dan kita bisa pakai buat mancing juga. Nah ini dia, kalau di rumahnya dia ini dia kasih kayak water slide gitu. Kok turun sendiri? Karena gitu ya. Astaga guys, aku baru tahu kalau ternyata bisa turun sendiri dong. Lucu banget. Ah ini dia juga ada kayak water boom, water booman gitu. Kita cobain kali ya water boomnya. Oh iya guys, jadi tuh kalau orang-orang tuh kayak mereka tuh suka bikin rumahnya. Ntar aku tunjukin deh, ini di rumahnya mungkin ada. Ini oh my god, so cute. Lucu banget ini. Oh gitu, gitu guys. Lucu banget, kreatif banget sih. Nah, nah kita eksplor rumah dia kali ya. Nanti rumah tetangga guys, bagi referensi aja. Nah jadi oh ini ternyata dia 3 lantai guys rumahnya. Jadi dia kayak basement gitu. Terus lantai dasar ya, ground floor. Nah ini tuh ada kursi guys, coba kita duduk ya guys. Biasanya dia tuh kayak tembus gitu loh keluar. Nah ini tembus kemana? Yah jatuh. Oke, aku tetap penasaran tadi tuh apa. Pasti tadi dia tuh kasih sesuatu guys di luar. Kita harus lihat. Penasaran guys. Kita jalan pelan-pelan kayak ya. Tuh, gak bisa guys. Jatuh lagi ntar di sini. Jalan dong. Nah. Oh, jadi dia kita bisa duduk di atas atas langit ya. Oh, enggak, ini di tengah-tengah antara daratan dan lautan, guys. Ini kalau jatuh ke bawah, kita respawn ke depan pintu gitu kayak tadi. Kita sambil explore, guys, rumah orang lain. Rumah si Aaron. Permisi, Mas Aaron. Kita lihat-lihat, guys, rumahnya. Sebagai ini guys referensi aja, nanti kalau kita mau bikin rumah
kayak apa. Soalnya biasanya tuh kayak beda-beda gitu loh temanya. Nah ini kursi ini tuh kayak kita bisa keluar nih guys. Tuh kalau yang arahnya masuk gini tuh buat masuk. Nah ini kalau yang kayak keluar ini buat bisa keluar guys. Coba ya guys, kita lihat di luar ada apa. Soalnya kelihatan di luar kayak ada blok-blok. Kayak ada tuh ada blok-blok gini. Maksudnya bisa dipanjat sih. Tuh kayak gini. Nah jatuh. Ya pokoknya gitu lah ya guys, buat dipanjat-panjat gitu lah intinya. Kayak mirip-mirip apa Minecraft gitu loh. Bisa dipanjat-panjat gitu. Tuh kayak untuk ini bisa sampai ke atas tuh. Wah effort banget sih bikinnya. Nah sekarang nih kalau cara memasuknya tinggal kalian di, nah itu tuh cari kursi yang dia ngadepnya ke dalam. Nah duduk di situ, masuk deh. Jadi gitu ya. Jadi kalau referensi rumah yang paling mahal tuh modelnya kayak gini. Nah nanti kalau kalian mau lihat aku kalau ngedekor rumah yang segede ini, kan bisa komen aja di bawah. Nanti aku bakal bikin kontennya. Soalnya uang kita ini udah cukup guys. Uang kita tuh udah ada 60.000. Lumayan banget. Dan aku emang pengen banget di rumah. Soalnya kepenuhan guys di rumah kita, barangnya udah banyak banget. Jadi kita harus segera upgrade rumah biar kelihatan lebih rapi dan kita bisa dekor yang lebih macam-macam lagi. Nah gitu aja sih guys konten hari ini. Gimana menurut kalian boxnya worth it atau enggak yang Circus Bunny ini? Menurut aku worth it banget sih ya, soalnya dia lucu guys. Apalagi kita dapat full satu set badan sama kepalanya. Jadi sekian aja sih video dari aku. Jangan lupa di share, komen, dan subscribe. Dadah.